Hai, halo, kembali lagi bersama Imal Tekospiat. Kali ini Imal Tekospiat akan membuat tutorial. Tutorial apakah itu? Yaitu tutorial cara membuat gas. Gas itu semacam mob ya, mob di Minecraft ini. Gas. Gasnya gas apa gitu? Yaitu gas pengebom di Minecraft yang bisa mengeluarkan bom, bukan bom bola api, tapi ini mah bom TNT gitu, jatuh dari atas ke bawah. Nah, seperti apakah gas pengebom ini, dan kita akan langsung mencoba membuat gas pengebom di Minecraft. Kita akan ke sini. Pertama-tama kita siapkan bahan-bahannya seperti batuan dasar atau obsidian, bisa blok batu merah, piston tempel, debu batu merah, munculkan gas atau spawn gas, dan ya seperti biasa komen blok ya. Pertama-tama kita harus menyimpan piston tempel dan piston tempel di sini dan blok batu merah dan simpan di sini. Komen bloknya kita akan memakai debu batu merah. Kemudian kita gali ke bawah. Kita matikan dulu agar tidak berisi. Gali 2 blok, sedalam 2 blok. Ukurannya itu 3x5 ya. Ya 3x5. 3x5. Mengapa 3x5 ya? Dikarenakan ukurannya segini gitu. Ini gunanya untuk apa? Ya gunanya ini itu untuk naon karena tem akhirnya harus ya nyen weh lah ya mah. Kita simpan batuan dasar di sini, terus di bawah sini juga sama agar tidak hancur dikarenakan oleh ledakan TNT. Oke, dengan cantik gitu kita buat seperti ini. Ini fungsinya untuk menghindari keluar TNT terlalu banyak gitu, jadi keluarnya itu satu-satu gitu. Kalau tidak menggunakan ini, misalkan tidak menggunakan redstone tapi selalu aktif gitu, itu akan terus menerus keluar TNT-nya gitu, langsung nge-lag WHP deh gitu. Ini gunanya untuk mengeluarkan TNT pada gas itu satu-satu ya. Satu-satu. Ya Meng. Meng. Keren Meng. Meng. Bertuduh, berdiri. Kita akan langsung simpan di sini. Di sini. Harusnya gini terus bawah. Kita buat seperti ini. Oke, kita tutupi di sini. Nah seperti ini. Nah seperti ini. Lupa ya. Ada yang lupa guys, di sini kita akan masukkan kodenya seperti ini. Oke, pakai simbol ini sebanyak 3 kali, pakai spasi ya, jangan lupa pakai spasi.
Nah, sempurna. Terus tap, bukan tap, summon, TNT. Terus pakai Lamborghini lagi sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Oke, sudah. Kita akan langsung ulangi. Bukan ulangi, infus ya. Ya, seperti itu. Dan kita akan langsung menspawn gasnya. Jangan di sini, Gatang. Baik, Gatang. Kita summon lah. Kalau gasnya dimunculkan di sini, entar TNT munculnya di sini dan langsung meledak dan gasnya mati. Kita akan summon di atas, ya. Summon dan gas. Kita akan munculkan gas. Dan ternyata gasnya mengeluarkan bom dan gasnya mengeluarkan bom satu persatu. Wing tuh maksudnya gunanya komen blok yang tadi itu ya agar ya mengeluarkan bomnya satu-satu seperti ini gitu, tidak ngaberebet gitu terus gitu. Jadi enggak nge-lag gitu. Jadi si gasnya enggak nge-lag. Gas, jangan ke bawah. Ntar tuh kan mati. Dan ketika gasnya ke bawah, gasnya mati. Dan kita summon lagi di sini. Kita summon di sini, summon gas. Gasnya bisa mengeluarkan bom. Bisa disebut gas pengebom atau gas bomber, bisa. Kita summon lagi. Dan ternyata gasnya mulai mengebom lagi. Mengebom tanah. Wow. Alah ucing kabel lu digeledakan oleh blok dinamit. Aduh, kucingnya mati. Dan ternyata gasnya mulai mengebom dataran datar dan tanahnya hancur dan hanya menyisakan bedrock di sini. Dan gasnya terus menerus. Gasnya mana ya teh? Menghilang. Kita akan rubah menjadi mode survival. Apakah yang terjadi? Game mode S. Dan ternyata gasnya. Gasnya tidak responsif. Bung merespon pingkunan ya. Pinjang gunting gitu. Kita coba munculkan gas di sini memakai di sini. Dan ternyata gasnya mati. Gasnya tadi mana ya? Itu di situ. Tuh. Dan ternyata gasnya sedang mengebom. Kalau gasnya itu ketahuan gitu, misalnya saya ketahuan oleh gas, kemudian dilempar oleh bola api dan ditambah lagi TNT, ya udah mati adalah. TNT. Ya TNT ya. Bola api nih. Hey gas. Kill me. Si gasnya gitu rame ini. Ya segitulah video dari Emoticos Biat ini. Semoga bermanfaat, semoga berhasil, dan videonya akan udahan.
sudah mulai 10 menit, 55, 56, 57, 58, 59, 10, dadah.